Beginilah tampilan kamar dari pecinta sepak bola Nor Padilah atau yang biasa dipanggil Dilah ini. Kamarnya penuh dengan berbagai pernak-pernik koleksi bola, mulai dari tabloid dan majalah tentang bola, jersey, kaset dan buku biografi pemain bola, poster hingga pernak-pernik lainnya. Pria yang berumur 27 tahun ini menuturkan dirinya menyukai sepak bola sejak kecil. Tetapi, sejak dikenalkan tabloid sepak bola oleh keluarganya di tahun 2002, ia mulai rutin mengoleksi tabloid, jersey, dan lainnya hingga saat ini. Terhitung 16 tahun sudah, Dilah mengoleksi ribuan tabloid, majalah, poster, serta jersey khusus olahraga sepak bola. Bahkan, kini koleksi jersey-nya telah mencapai lebih dari 200 buah yang terdiri dari jersey atau kaos klub sepak bola, negara, dan pemain-pemain sepak bola legendaris. Jersey beragam dari klub, timnas, Liga Indonesia, klasik. Saya mengumpulkan juga yang jarang orang memiliki, ada Thailand, Iran, ada Kolombia, ada Belanda, Australia, Meksiko juga ada. Menghitungin sih ada ratusan, 200-an lah dari berbagai merek lokal dan luar. Selain mengoleksi berbagai pernak-pernik sepak bola, dirinya pun juga memiliki foto dan tanda tangan berbagai pemain dan pelatih sepak bola Indonesia yang didapatnya usai bertemu langsung pasca menonton pertandingan sepak bola tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.